Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harul Fatih Adanja dari kelas 10 MS4. Di video ini, saya akan membahas tentang cara membuat lem sederhana dari tepung tapioka. Pembahasan di video ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah cara membuat dari lem sederhana tersebut, dan yang kedua adalah bagaimana jika dibuat tiga lem yang berbeda dengan kadar tepung tapioka yang berbeda pula. Jadi yang pertama 1 sendok makan tepung tapioka, yang kedua 2 sendok makan tepung tapioka, dan yang ketiga 3 sendok makan tepung tapioka. Cara membuat lem tapioka. Alat-alat yang kita butuhkan antara lain panci, gelas sebagai wadah, sendok, dan juga sumpit. Sementara bahan-bahannya hanya dua, yaitu cuka dapur dan juga tepung tapioka. Langkah pembuatan yang pertama adalah masukkan tepung ke dalam gelas, tambahkan setengah sendok cuka dapur, tuangkan air sampai hampir memenuhi gelas, dan juga aduk sampai tidak ada sisa-sisa tepung di dasar gelas. Masukkan adonan cuka dan tepung tadi ke dalam panci. Setelah itu, hidupkan api kompor dan juga aduk-aduk terus adonan yang sudah dimasak tadi sampai bentuknya mengental seperti di video. Setelah itu, angkat lem yang sudah jadi dan taruh di wadah. Lakukan langkah yang sama dengan takaran tepung tapioka 2 sendok makan dan 3 sendok makan. Hasil percobaan lem tapioka. Inilah hasil lem yang sudah jadi beserta takarannya. Di gelas hijau, di mana takaran tepung tapiokanya 1 sendok makan, teksturnya cenderung encer. Gelas ungu atau 2 sendok makan tepung tapioka, teksturnya sedikit kental. Sementara pada gelas merah atau 3 sendok makan, teksturnya sangat kental dan cenderung keras. Demikianlah video penelitian saya kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.